tim gugus tugas melakukan razia masker di sejumlah kafe yang ada di Kota Parepare, petugas menemukan sejumlah pengunjung yang tak menggunakan masker. Selain itu, pengelola kafe tak menerapkan protokol kesehatan, sehingga dua kafe yang melanggar protokol kesehatan diberi sanksi denda sebesar Rp500.000. Jika masih kedapatan melanggar kedua kafe ini, terancam ditutup dan dicabut izin usahanya. Selain kafe, tim gugus tugas Kota Parepare juga merazia masker pengendara yang melintas. Empat pengendara yang terjaring tak menggunakan masker dikenakan denda Rp50.000.